Gerakan pangan murah di Kabupaten Madiun diserbu masyarakat. Momen jelang perayaan Idul Fitri ini membuat masyarakat banyak berburu kebutuhan pangan dengan harga ekonomis. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, gerakan pangan murah sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan ini digelar di halaman kantor Desa Tiron, Kecamatan Kabupaten Madiun. Ratusan warga berbondong-bondong antri demi bisa membeli harga kebutuhan pokok murah. Kebutuhan pokok yang disediakan diantaranya gula pasir, minyak goreng, telur ayam ras, dan beras SPHP. Itu semua digelontorkan untuk dapat dibeli oleh masyarakat sekitar dengan harga lebih rendah dari pasaran. Beli telur, beli beras, sama beli minyak, lebih murah. Harganya 500 ya, manfaatnya ya buat lebaran itu ya buat kurang kuat juga banyak ya banyak jadi beli ya banyak tapi di sini kan inginlah 1000 pajaknya. Pemerintah Kabupaten Madiun bersama stakeholder selalu berupaya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan agar terkendali hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. Tova Pradana, JTV.